Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan channel update info terbaru yang berada di dalam layar beranda masing-masing pioner. Langsung saja ke pembahasannya. Tapi sebelumnya mohon izin di subscribe, like, komen, serta tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan update info dari channel ini. Pengembangan Pi Blockchain menghasilkan solusi KYC terdesentralisasi, 33 juta pengguna yang terlibat. Dan lebih banyak lagi di jalan menuju Open Mainnet asteris pemeriksaan mata uang kripto sosial mengungkapkan banyak pencapaian terbaru dan masa depan yang menyenangkan pada tanggal 14 Maret tahun 2022. Pi Network merayakan hari jadinya yang ketiga dengan pengumuman dan pembaruan penting. Jaringan tersebut menentukan rencana masa depan dan berbagi kemajuan dalam hal teknologi, produk, dan pertumbuhan komunitas sejak PD tahun lalu. Pertumbuhan jaringan Pi tanggal 14 Maret tahun 2021 sampai 14 Maret tahun 2022, Pi Network mengalami tahun pertumbuhan yang luar biasa yang dipenuhi dengan pencapaian yang memenuhi tujuan peta jalannya dan menumbuhkan utilitas jaringan. Pada tahun lalu, Pi Network meluncurkan Enclosed Mainnet, merilis 3 draft BAP white paper yang diperbarui dan desentralisasi lanjutan pada jaringan dengan menumbuhkan lebih dari 10.000 node testnet aktif. Selain itu, komunitas Pi tumbuh dari 15 juta menjadi lebih dari 33 juta pengguna yang terlibat, disebut sebagai perintis di komunitas. Pada periode yang sama, ekosistem Pi telah mengalami evolusi dengan peluncuran dan iterasi beberapa aplikasi dan fitur jaringan Pi termasuk Pi KYC, Brainstorm, Pi Browser, Pi Wallet, Pi SDK, dan Pi Block Explorer. Kedepan, Pi Network bertujuan untuk mempercepat proses KYC massal komunitas, memigrasikan saldo penggunanya ke mainnet, mengembangkan ekosistem aplikasi di platformnya, dan pindah ke Open Mainnet. Peluncuran Mainnet terlampir periode jaringan tertutup Mainnet dari blockchain Pi ditayangkan pada tanggal 28 Desember tahun 2021. Di sini, firewall mencegah konektivitas eksternal yang tidak diinginkan ke Mainnet.